Oke. Okay. Ready? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rekan-rekan media. Alhamdulillah hari ini kita telah melancarkan countdown kita 100 hari untuk Kesukma di Sarawak. Dan cita-cita kita pada tahun ini besar untuk kita merampas kejuaraan yang pernah dimiliki oleh Negeri Terengganu pada tahun 2018. Tiada yang mustahil. InsyaAllah kita telah berusaha berlatih sekian lama dan pada hari ini juga kita telah memberi jaket kepada Chief Division kita, Datuk Tun Faisal, yang akan mengemudi bersama dengan semua atlet-atlet Negeri Terengganu. Sasaran yang Muhammad Eskuan sebut kan? Tadi sebut dah dia. Segitu besar dah. Tadi ada ucapan. Berapa sasaran? 75 pingat emas. 75 pingat emas. Sasaran kita. Kita suka-suka untuk sini. Ya. Suka-suka untuk yang mungkin jadi pemenang. Semua tahu di mana kekuatan Negeri Terengganu dan insyaAllah kita juga ada suka-suka baru yang kita akan cuba untuk dapat pingat emas. Jadi, di Kapal Muda, rasa semua sudah tahu Terengganu kita pelayaran, basikal, olahraga pun kita tidak kurang sebenarnya. Untuk sekian ada Pak Kecil nak kasih masalah doping kali ini, Mungkin ni aku boleh sebut sikit. Kita berwaspada lah, insyaAllah kita jaga. Kita juga ada buat kerjasama dengan pihak Adamas untuk tangani isu ni. Baik, tidak berulang lagi lah. Ucapan Dato' Sri jadi rapatnya sukan dengan diri Dato' Sri sendiri. Lalu ke mana rapat? Lalu ke mana semangat komite tu? Saya pun zaman sekolah dulu pun main sukan juga. Jadi, saya rasa semua rakan-rakan lain pun sama juga. Semua bermula dengan sukan. Tapi, yalah, sukan ini adalah permainan rakyat kita. Okey. Baru-baru ni kerajaan pusat ada mengumumkan untuk kenaikan gaji sehingga 13%. Di pihak kerajaan negeri macam mana? Kita sebenarnya itu pun kita tak ada dapat makluman pendetailan lagi. Masih lagi di peringkat pengumuman di peringkat kerajaan pusat. Jadi, kita tengoklah kembangan seterusnya sebelum kita buat keputusan. Ada kita bersedialah untuk melakukan. Yalah, kita tengok dulu apa sebenarnya yang diumumkan pendetailannya. Sebab yalah, bercakap pengumuman tanpa pendetailan pelaksanaan tu kita pun suka untuk membuat buat tindakan lah. Maksudnya kerajaan negeri tunggu detail daripada kerajaan pusat. Baru kita akan kaji. Baru kan kita kaji, kita tengok. Baru kita tengok macam mana langkah yang patut kita buat. Okey. Imbuhan ganjaran. Oh tu, kita akan masih awal lagi. Bila kita bertolak ke sana, sampai di sana insyaAllah masing-masing akan tahu. Yusri, ulas sikit pasal yang pemain berhasil Pak Akhir Rasid yang disambung baru ni. Yalah, kita sebenarnya tak kira lah siapa jua, tidak patut berlaku dalam negara kita ini. Dan kita rasa simpati lah kepada pemain-pemain bola yang menjadi mangsa. Hari ini pula kata ada seorang lagi pemain dari selatan tanah air yang keretanya telah dirosakkan. Jadi ini suatu, saya tahu nak kata trend ke ataupun perkara baru yang berlaku yang membimbangkan lah. Agaknya ini bukan satu trend baru dan semua pihak harus menghormati semua kalangan lah, termasuk ahli sukan dan bukan ahli sukan. Okey, terima kasih.